2, 1, dobrak the door. Oh, tidak gol tadi. Satu lagi. Backup. Bebas. Sangat bebas. Dan Alham benar-benar seperti menuntaskan pelan. Tamu istimewa kita, Coach Indra Safri. Selamat datang, Coach. Terima kasih, Bang Kumis. Selamat atas kemenangannya, Coach. Kemenangan untuk kita semua bangsa Indonesia. Gimana perasaan para pemain, Coach? Luar biasa, kira-kira seperti ini. Kalau pemain Thailand, kira-kira perasaannya gimana, Coach? Kena mental pastinya. Ada yang pukul tai, pukul tali, apa gitu. Mi ti nai ti yak pai pen pisei le pa, pukul gao, apa gitu. ก็เป็นพวกเกาะพีพีอะไรเงี้ยครับเพราะทะเลไทยก็เป็นทะเลที่สวยครับเกาะสมุยครับทำไมถึงอยากไปเกาะสมุยครับโลเคชั่นดีวิวดีแล้วก็น้ำทะเลสวยแล้วก็คือมีญาติที่นั่นด้วยที่อยากไปก็มีญาติคือถ้าเราไปแล้วมีที่พักฟรีแล้วน้องสุดที่ saya dengarnya coach Bang Kumis tahu artinya saya sedih karena nggak tahu artinya Mister Belikan banyak yang kecil ya coach termasuk presiden nyelamatin ternyata masih main dan cool. Ceritanya kami salah dengar semperitan itu. Tin aslinya itu peluit panjang tapi ketelen sama wasit jadi pendek, coach. Apa yang mau disampaikan ke supporter Indonesia, coach? Maju terus, Cong. Aduh, rezeki nggak kemana, coach? Ya, siap, Pak Ketum. Makasih sama Allah. Momentum kita, Pak Ketum. Ya, momentum. Terima kasih, coach. Terima kasih. Momentum kita bangun sepak bola Indonesia. Amin, ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ya, kita bersatu, kita saling menguatkan. Ya. Saya terharu, coach. Kalau saya ada yang mau saya sampaikan ke supporter Thailand. Ampun. Ampun, Bang. Mencret kau. 3, 2, 1, close the door. Selamat buat Timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023. Buat Thailand, gara-gara kekalahan ini, teh Tahiti sekarang rasanya jadi asin. Ayo minum Tahiti, segar. Ayah, kenapa Tahitiku jadi asin? Karena campur air mata supporter Thailand, Cong. Hello, my name is Mika Richard. I am from Sky Sport, the biggest television show in the world. I would say congratulations for Indonesia for reaching gold medal in SEA Games 20 and 23. Jayalah Indonesia, Garuda di dadaku. Thank you.